Polisi menangkap satu tersangka pencurian bahan-bahan pembuat jalan tol ruas kapal Betung di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka kemudian diperiksa di Mapolsek Pembulutan. Polisi juga menyita belasan batang besi ukuran besar dan sedang yang dicuri tersangka beserta alat pemotong besi. Tersangka ditangkap setelah pengembang jalan tol melapor ke polisi. Sudah hampir lebih 2 bulan ini mengambil barang-barang milik PT Waskita Karya ini yang memang dilakukan bersama-sama dan memang mereka sering sekali melakukan pencurian ini karena dibekingi oleh penjaga malam dari perusahaan yang ditunjuk dari perusahaan. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk menangkap komplotan tersangka lainnya. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.